إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سورة آل عمران وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سورة الأنفال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم مسلمين مسلمات tidak lupakan imam yang mengepalai solat maghrib pada malam ini ahli jatuh ke surau taman hiburan. Tidak lupakan ibu-ibu, bapa-bapa serta keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dipelihara oleh Allah dengan hidayah dan perlindungan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan malam ini dengan saya terlebih dahulu mengingatkan diri saya yang daif ini. Sama-sama kita hadir dengan meletakkan niat yang betul. Hadir tiada sebab lain, bukan sebab Ustaz Suhaimi. Hadir kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan disandarkan apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Marilah sama-sama kita meletakkan niat yang betul agar kehadiran serta solat jemaah kita itu dikira sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar insya-Allah. Setelah kita betulkan niat, kita ingatkan Allah, kita ucapkan alhamdulillah, syukur. Kenapa syukur? Syukur di saat kita terus dipanjangkan umur oleh Allah. Ada perkara yang lebih besar yang wajar kita syukuri, iaitu kita bersyukur di saat nyawa di kandung badan ini Allah telah limpahkan dua nikmat yang terbesar. Kena sedar tu. Apakah dua nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita, tidak diberi kepada kebanyakan hamba-hambanya? Itulah dia nikmat Islam, nikmat iman. Ingat baik-baik tuan-tuan. Walaupun kita ada harta, ada kebun, ada keluarga, ada anak pinak, anak pinak pun dikira harta, tetapi anugerah yang terbesar yang wajar kita ingat dan kita jaga baik-baik, itulah dia nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Sebab itu sebagai orang Islam yang beriman, dia wajib membuktikan syukurnya itu dengan mentaati Allah dan Rasulnya dan buat persiapan, sebab dunia ini hanya sementara. Kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab masa itu telah pun dilalui oleh para nabi, para rasul dan juga teman-teman yang kita kenali. Kita akan sampai waktunya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam suratul Ali Imran ayat 102. Sebelum kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa.
jangan kamu semua mati, melainkan pastikan diri kamu benar-benar sebagai seorang Muslim, yakni Muslim yang bertakwa. Ini tumpuan hidup. Kita tak peduli dah kiri dan kanan, tohmahan. Kita buat persiapan takwa dan kita buktikan syukur kita dengan melakukan ketaatan yang kita sebutkan di awal tadi. Namun begitu, kita juga wajar bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah milih kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempena kita masih lagi berada di suasana memperingati hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malam ini kita akan tengok sedikit ibrah yang boleh menguatkan kita, syukur kita kepada Allah dan sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mulakan kisah besar tentang hijrah Nabi untuk kita pada malam ini, saya ringkas dengan membaca sepotong ayat dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 30. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 30. Allah SWT merakamkan satu peristiwa perbuatan jahat orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Allah cerita, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, dan apabila orang-orang kafir merancang tentang engkau wahai Muhammad, liyusbituk, mereka ingin menangkap dan penjarakan kamu, au yaqtuluk, atau mereka ingin membunuh engkau wahai Muhammad, wa yukhrijuk, atau mereka ingin mengusir engkau wahai Muhammad, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka itu merancang, Allah juga merancang, wallahu khairun makirin, dan perancangan Allah lah yang terbaik, yakni akan mendapat kejayaan. Surah Al-Anfal ayat 30. Bagaimana ayat ini boleh turun untuk kita baca pada malam ini? Apabila dakwah tauhid, keimanan, perjuangan yang disampaikan oleh Rasulullah mula diterima oleh orang-orang Mekah, yang ketika itu Mekah didominasi oleh kufar Quraisy, mereka mula merasa tidak tenteram. Rasulullah tak pernah ganggu perniagaan mereka, tak pernah ganggu kuasa pemerintah ataupun ingin menggugat kedudukan mereka, tapi mereka rasa gundah gulana bila agama baharu kata mereka, iaitu Islam, mula diterima oleh orang-orang Quraisy Mekah. Yang paling mereka takut apabila orang-orang yang masyhur di kalangan pemimpin orang Quraisy pun menerima Islam, termasuk Umar yang antara yang terbesar, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka kata, kita kena buat sesuatu. Jadi mereka mula sibuk memikirkan bagaimana nak hentikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-dinul Islam. Maka mereka telah pun membuat satu pertemuan yang dihadiri oleh ketua-ketua kabilah tertentu saja. Maka mereka pun bertemu di suatu malam di suatu rumah yang biasa mereka bertemu kalau ada masalah besar. Rumah itu dirakam dalam kitab-kitab sirah bernama Darun Nadwah. Para sejarawan menyebut sibuknya mereka pada hari itu memikirkan tentang Muhammad
Bukan sibuk meniaga, bukan sibuk bab-bab dunia ni. Fikir macam mana nak tangan menangani isu Rasulullah SAW. Maka hari itu disebut sebagai Yaumuz Zahmah, hari yang penuh kesibukan, sibuk fikir tentang Rasulullah. Maka malam itu mereka bertemu, diketuai oleh Abu Jahal. Bila mereka bertemu nak mula mesyuarat, kitab-kitab sirah menceritakan ada seseorang yang tidak dikenali hadir pada malam itu, duduk menunggu di pintu masuk. Pada peringkat awal mereka cuba mengusir orang tua ni, sebab orang tua ni tak ada dalam list. Ini mesyuarat bukan alang kepalang. Dalam bahasa moden dia, ini mesyuarat yang dinamakan secret and confidential. Only invited person can attend, kata orang putih. Tak ada list, sila beransur. Pakcik tak ada dalam list. Pakcik dia kata, pakcik ini orang tua di kampung pinggir bandar Najd. Satu perkampungan namanya perkampungan Najd. Pakcik tahu malam ni kamu bincang tentang orang yang bernama Muhammad. Apalah salahnya kalau pakcik dengar, dan pakcik akan tolong bagi idea, sumbang saran. Maka Abu Jahal bila dapat tahu orang tua ni tahu apa nak bincang, dan dia nak bagi idea, nasihat bagaimana nak menangani masalah ini, tak apalah, sila duduk. Seperti yang tuan-tuan sebahagian yang telah mengetahui, orang tua ini adalah syaitan yang telah bertukar jadi manusia, hadir dalam mesyuarat. Jadi nombor satu malam ni kita nak habaq tuan-tuan lah. Kalau otak tu jahat, hati busuk, menolak kebenaran, maka dia akan bersama dengan syaitan. Kalau orang itu atau pihak tertentu atau kumpulan mana-mana sekali, sampai bila-bila ada rancangan nak buat jahat, menghalang kerja baik atau menghalang kerja buat oleh orang-orang yang ingin menyambung perjuangan Rasulullah, maka orang ini akan disertai oleh syaitan dalam bentuk pemikiran secara tak langsung. Tapi malam itu yang dikenali sebagai Yaumuz Zahmah bagi orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy, ini bincang tentang Muhammad. Maka syaitan dia tak datang dalam bentuk idea, dia datang terus bertukar jadi manusia, join sekali dalam mesyuarat. Kalau ada ambil suhu pun, dia pun ambil suhu juga. Macam surau kita buat, sila tulis nama, IC, sign pun dia akan buat. Ringkasnya, mula mesyuarat. Apa nak buat? Cadangan pertama. Apa cara, apa pandangan tuan-tuan semua? Kalau kita tangkap dan penjarakan Muhammad, maka bila dia dipenjarakan, orang tak akan dapat bertemu dengan dia, maka ajaran dia akan terhenti. Maka syaitan yang menyerupai manusia ni pun bangun bagi cadangan. Bagi saya ini tak relevan, dia kata. Kalau setakat kamu tangkap penjarakan Muhammad, pemikiran dia, ajaran dia tetap keluar, pengikutnya tetap akan bertambah dan mengancam kamu. Dari penjara tak relevan. Cadangan kedua, apa kata kalau kita tangkap Muhammad, kita halau dia keluar. Yukhrijuk, mula-mula tadi liusbituk, tangkap penjara. Yang kedua pula cadangan, usir keluar. Dia tak ada di bumi Mekah, aman. Ajarannya tidak akan ada lagi di bumi Mekah. Sekali lagi iblis bangun, syaitan bangun. Kalau kamu halau dia keluar, dia berada di luar, dia kumpul pengikutnya yang ramai, dia serang kamu balik dekat sini. Tak relevan. Last kali Abu Jahal bagi cadangan, kita tangkap, kita bunuh. Yaqtuluk.
Tuan-tuan yang rahmatullah sekalian, sebab itu rancangan ini sulit macam mana pun kita tak boleh sorok daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita duduk di dunia ni, bila kita dah daftar diri sebagai ahli jamaah ke, ahli dakwah ke, jaga niat betul-betul. Allah tahu. Ini mesyuarat sulit. Bocor satu-satu. Turun ayat surah Al-Anfal ayat 30. Dan apabila orang-orang kafir merancang tentang engkau Muhammad, mereka ingin yusbituk, tangkap, penjarakan kamu, au yaqtuluk, ingin bunuh kamu, au yukhrijuk, atau ingin usirkan kamu. Wayamkuruna, mereka merancang. Allah juga merancang. Wayamkuruna, wayamkurullah. Apa saja rancangan hebat atas muka bumi ini nak halang kerja-kerja baik yang bersandarkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rancanglah. Allah rancang. Tapi final Allah kata wallahu khairul makirin. Perancangan Allah jugalah yang terbaik, confirm. Jadi tuan-tuan tak yakin ke bila kita duduk dalam kebenaran ni? Wallahu khairul makirin. Allah merancang. Bila kita cuba disabotage atau dirancang atau mula nak dikena tipu, nak kena main, kita terus buat kerja. Persoalan ini diketahui oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rancangan yang bagus untuk membunuh ini diterima dengan baik. Kata iblis, inilah yang terbaik. Jangan kita bertangguh. Persoalannya, macam mana nak bunuh? Saya selalu bagi contoh kisah kucing-kucing, kisah tikus-tikus dengan kucing. Tikus-tikus ni bila keluar makan di waktu malam, mesti ada kucing yang terokam. Dan kucing yang sama tangkap dan bunuh tikus. Tak sedar, tiba-tiba dah datang kucing tu. Maka tikus-tikus pun bermesyuarat. Apa kita nak buat untuk menangani seekor kucing ni, dah banyak baham kita ni. Maka hadirlah seekor tikus bagi cadangan. Kita selalu tak sedar dia mari. Apa kata kalau kita letakkan loceng di tengkuk kucing? Bila kucing tu ada loceng, dia mari, kita dengar, kita sempat lari, dia kata. Semua tikus-tikus kata, ini cadangannya bagus. Tahniah, Syekh. Tapi siapa nak gantung loceng dekat tengkuk kucing? Jadi cadangan yang baik, tak ada jalan keluar, tak jadi. Malam tu bincang, bunuh. Macam mana? Sebab kalau bunuh Muhammad, Bani Abdul Manaf, ini kabilah Rasulullah. Bukan semua Islam. Tapi zaman jahiliah, mereka ada satu sifat asobiah. Siapa usir anak buah, tambah-tambah kamu bunuh dia lagi, akan berlaku peperangan antara kabilah itu dengan kabilah yang terkena bunuh. Kita bunuh Muhammad, Abdul Manaf punya keturunan akan berperang dengan mana-mana kabilah yang buat macam tu. Mereka bukan Islam sangat pun, tapi semangat asobiah. Asobiah ni tak terpakai dalam Islam. Tapi kalau ada bangsa kaum kita yang mula nak buat kerja kebaikan, buat kerja kebenaran, itu wajib kita sokong. Jadi tak salah kalau kita sebut kita ingin menangkan Melayu Islam. Tak ada masalah. Itu bukan asobiah. Dalam konteks negara kita hari ini, bila semua Melayu majoritinya inginkan Islam, inginkan perpaduan, salah. Jangan sebut ini sebagai asobiah. Itu tak betul. Yang asobiahnya bila ada satu kaum buat satu kesalahan, dah tahu salah, bagi juga sokongan, itu tak boleh. Tapi dalam isu perpaduan umat Islam, sedang berharapan dengan ancaman yang lebih besar, tinggalkan dulu khilaf, buat penyatuan. Itu sebenarnya dianjur oleh agama. Jadi jangan asobiah macam orang-orang jahiliah. Jadi macam mana nak selesai masalah
Perang takkan senang ditamatkan. Kalau mula perang, tuan-tuan, bukan mudah. Contohnya peperangan Al-Basus, berapa puluh tahun baru habis. Benda kecil, kabilah dan kabilah bergaduh. Peperangan Al-Basus sebagai contoh. Jadi iblis bangun bagi cadangan. Sekali lagi orang tua ni bagi cadangan. Mudah aja. Berapa kabilah, ketua-ketua kabilah yang hadir pada malam ini? Sebagai contoh, katakanlah 13 ketua kabilah. Maka ketua-ketua kabilah ni bertanggungjawab balik ke tempat masing-masing, pergi cari pemuda yang gagah, yang terbaik, yang pandai main pedang. Wakilkan dia kepada kabilah kamu. Kalau ada 13 kabilah sebagai contoh, 13 pemuda yang handal mewakili kabilah masing-masing. Dan kita bekalkan semua pemuda ni dengan sebilah pedang yang terbaik. Dan kita pesan kepada pemuda ni, pastikan pedang-pedang kamu semua ni terlibat dengan darah Muhammad. Jadi kalau 13 pedang mewakili kabilah terlibat membunuh Rasulullah, Bani Abdul Manaf bila dia sedar, dia tengok semua kabilah terlibat, dia pun tak mampu nak lawan. Oh, tengok otak iblis, tuan-tuan. Bila dia marah, kita pakat ramai-ramai bayar ganti rugi kepada Bani Abdul Manaf. Kes akan tutup. Dia pun takkan sanggup lawan. Dia akan marah, kita pujuk dia dengan bayaran ganti rugi. Maka keputusan dan jalan keluar tercapai, terus pelaksanaan dilakukan. Turun wahyu kepada Rasulullah untuk tiba masanya keluar daripada Mekah menuju ke Madinah atau Yasrib, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah Nabi bukan pelarian. Siapa pandai-pandai kata Nabi pelarian ni? Tuan-tuan, saya tak mau sentuh kitab besar-besar untuk tuan-tuan malam ni, ya. Saya tak sentuh karangan Ibnu Hisham, saya tak sentuh Ar-Rahiqul Maktum, kitab sirah yang terbaik, ya. Ar-Rahiqul Maktum ni satu kitab sirah ditulis oleh Asy-Syaikh Said Mubarak, saya lupa nama penulis dia, Al-Mubarak Furi. Tak usah sentuh kitab-kitab tu. Macam dekat saya ni, kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu tak payah sentuh. Saya nak sentuh buku sejarah tingkatan 4 cukup. Yang anak tuan-tuan belajar. Ha, buku sejarah tingkatan 4. Ada pembahagian tentang sejarah yang wajib anak-anak kita belajar, jawab dalam SPM. Awal tamadun manusia, tamadun-tamadun besar dunia, kemudian masuk fasa zaman jahiliah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi, masuk bab perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2 yang menyebabkan hijrah Nabi, masuk bab futuhan Mekah, pembukaan kota Mekah, kemudian masuk bab Khulafa Ar-Rashidin, kemudian masuk Daulah Usmaniyah dan sebagainya. Ini ada dalam buku teks sejarah tingkat 4. Siapa keluarkan? Kementerian Pelajaran Malaysia. Dalam buku teks tu, Kementerian Pelajaran Malaysia dah ajar dah anak-anak kita tuduhan golongan orientalis, orang-orang barat yang memusuhi Nabi ni, dia tuduh Nabi sebagai pelarian. Kementerian Pelajaran Malaysia dah ajar anak-anak kita, apakah hujah yang mengatakan Nabi bukan pelarian? Tiga dalam buku teks. Pertama, Nabi bukan pelarian sebab Nabi sudah hadir dua kali pertemuan dengan golongan Ansar, Aus dan Hazraj daripada Yasrib. Kemudian Madinah lah, Yasrib tu Madinah. Bincang dengan Nabi untuk menerima Islam dan menjemput Rasulullah datang ke Madinah. Itu hujah dia. Kemudian Nabi datang ke Yasrib atau Madinah, diraikan, disambut secara besar-besaran. Ada tak pelarian diraikan? Ada. Dan fakta yang ketiga,
Bila Rasulullah sampai ke Madinah atau Yasrib, angkat jadi ketua. Contoh macam di Malaysia ni, datang satu pelarian, angkat jadi Perdana Menteri. Ada. Saya teringat ketika saya buat temu bual dengan almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, ketika menyelesaikan tesis master saya di Institut Pemikiran Datuk Seri Bentara Tuan Guru ni Abdul Aziz, masa tu akhir-akhir sebelum dia meninggal dunia. Temu bual, dia dah bersara daripada pejabat MB, dia duduk di pejabat dia, Institut Pemikiran Datuk Seri Bentara Tuan Guru ni Abdul Aziz. Saya datang, dia duduk, saya duduk sebelah. Apa kata Tuan Guru? Nabi ni bila dia datang ke Madinah ni, bukan jadi ketua kampung, bukan jadi pengerusi, pemimpin. Pemimpin yang diterima, yang ditahu, yang diketahui oleh orang seluruh pemimpin dunia. Sebab bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tulis surat meminta semua pemimpin dunia, Rom, Parsi, semua dihantar surat supaya mengakui keesaan Allah dan mengakui Muhammad ni pusra. Semua Nabi hantar. Dan surat Nabi dijawab. Level ketua kampung kah? Tu Tok Guru beritahu saya. Dan Rasulullah ni dia mari, bukan dia bawa kempen bina jalan raya. Dia bawa misi yang besar, ketauhidan, misi tauhid, bersatu atas nama Islam. Sebab itu Aus Hazraj, orang Madinah, perang cukup lama sebab terima Islam, jadi saudara yang dikenali kumpulan itu golongan Ansar. Jadi tuan-tuan, Nabi sampai terus jadi ketua, susun perlembagaan. Perlembagaan Madinah pun lahir. Maka perlembagaan Madinah ini adalah perlembagaan yang pertama dalam dunia moden hari ini. Kalau nak buat negara, ada perlembagaan. Nabi adalah pemimpin pertama yang mewujudkan perlembagaan sebuah negara Islam. Pelariankah? Tapi sayang, seribu kali sayang tuan-tuan, buku teks tingkatan 4 ini adalah buku teks yang terakhir dipakai oleh pelajar SPM tahun 2020. Budak tahun ini SPM, yang akan ambil SPM awal tahun depan kan, bulan Januari ya. Ini adalah generasi terakhir pakai buku teks ni. Tingkat tempat yang baru sudah mula pakai buku teks baru. Tak ada dah cerita yang saya sebut pada tuan-tuan ni. Dahsyat. Pakatan Harapan, kerajaan masa itu telah di bawah Kementerian Pelajaran ubah buku teks tingkat tempat. Saya terkilat lah. Itu lain kali kita sentuhlah bab tu. Tapi nak bagi tahu, tarik balik kenyataan Nabi sebagai pelarian. Ini satu fitnah kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Benda besar, bukan pelarian. Itu tak termasuk lagi nas perintah Allah suruh Nabi keluar. Jadi yang tinggal di Mekah masa itu 3 orang aja. Yang lain semua dah berhijrah. Nama-nama besar yang tinggal di Mekah masa itu, Ali bin Abu Talib, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3. Duduk dalam rumah, pemuda-pemuda yang telah diberi pedang, yang dijanjikan hadiah lumayan, sudah mengepung rumah Nabi. Di sini kita nak cerita apa yang Nabi buat. Pertama tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan suasana kritikal ni, jangan cari lainlah. Dalam Al-Quran dibacakan satu ayat. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tahzan innallaha ma'ana. Surah Taubah ayat 40. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Maka Nabi keluar dengan strategi minta Ali bin Abu Talib duduk di pembaringan, sebab Allah perintahkan Nabi malam tu jangan duduk di pembaringan yang Nabi biasa duduk. Maka replacement
Tempat itu diganti oleh Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib, dia tahu risiko. Kalau apa-apa serbuan malam tu, yang nak kena cincang, dia dulu. Tapi tuan-tuan, Ali bin Abu Talib kekal dengan cadangan Nabi, baring di tempat pembaringan Nabi. Saya nak berhenti di sini, saya nak buat kupasan. Ini contoh dua jenis pemuda. Satu pemuda pegang pedang nak bunuh Nabi. Satu lagi pemuda sanggup berkorban kerana Allah dan Rasulnya. Hari ini kita ada pemuda yang namanya keluarga dan anak-anak kita. Ingat, kalau anak-anak kita tidak diasuh dengan mengenal dan mencintai Allah dan Rasulnya, maka syaitan akan mengambil alih membimbing anak-anak kita ini. Contoh dah ada dah. Kita kena persiapkan generasi demi generasi yang mendatang, generasi yang kenal Allah, kenal Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, sampai nyawa jadi galang ganti. Ada contoh? Ada. Ali bin Abu Talib. Kita nak generasi macam ni. Sebab itu tuan-tuan, kita fikir luas. Islam fikir, politik pun dia fikir, ekonomi pun fikir, sosial pun dia fikir. Kita takkan benarkan serangan Islam dalam sudut sosial. Tak boleh. Mana-mana anasir nak rosak dari sudut sosial, kita takkan benarkan. Mana-mana serangan Islam yang boleh mempengaruhi ekonomi, akhirnya menindas orang Islam, tak boleh. Apatah lagi politik. Kalau kita benarkan orang-orang jahat yang berhati kering, tak mau Islam, duduk masuk politik, dia menang, dia duduk sebagai pemerintah, habis kita. Sebab itu ada orang berjuang dalam bidang ekonomi, itu pintu dia jaga. Orang yang berjuang dalam bidang sosial, kawal, macam mana nak ajar pendidikan. Dan mesti ada orang duduk dalam lapangan siasah, sebab ini perjuangan pintu demokrasi yang hari ini kita kena terima. Kalau kita duduk alim saja dalam surau, dalam masjid, saya tak mau sentuh siasah. Akhirnya golongan-golongan yang tak kenal Allah, tak cinta Rasul, duduk, habis kita. Jadi semua orang ada peranan. Kita mesti bertekad untuk melahirkan generasi macam Ali bin Abu Talib. Sayang, cinta, buktikan. Nyawa jadi galang ganti. Allahu Akbar. Hari ini anak-anak kita, kalau kita lepas, kita je dengar kuliah, bahaya. Bahaya tuan-tuan. Buat strategi untuk memastikan surau masjid kita ni ada anak muda. Tuan-tuan, malam ni saya taklah kata tua, saya kata orang lama aja. Saya baru ni pergi ke Gambang, pendaftaran anak saya di Gambang, Pahang. Jauh tuan-tuan, lenguh pinggang tu. Masya Allah. Itu pun nasib baik potong ikut Tanjung Malim, Kuala Kubu Baru, Genting, Genting Sempah, Karak. Jimat sikit. Kalau jalan terus, tak berhenti 5 jam. Bawa anak-anak mana tak berhenti. Dekat 7 jam. Balik ikut jalan lama. Jalan lama tu lalu bandar-bandar Maran, Cenoh, lepas tu jumpa satu tempat Kampung Awah. Sebut betul-betul, bukan Kampung Arwah, Kampung Awah. Ada masjid tepi jalan, saya singgah solat. Pertama tuan-tuan, masjid ni dia tak besar tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari masjid tu. Bersih. Mesra musafir pula tu. Dia tinggalkan semua maklumat SOP. Masjid bersih. Saya paling tertarik sekali dia punya tandas. Sampai saya tangkap gambar, saya bubuh dalam Facebook saya. Bersih tuan-tuan. Kering. Tandas pun bersih. Dalam tandas pun bersih. Wow, saya kata ini kena kempen ni. Tangkap, 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 tangkap pun dalam Facebook. Dan yang paling menarik, tepi masjid,
tepi masjid. Satu dewan besar dibina, ada tiga gelanggang sepak takraw. Tepi masjid. Agak-agak tuan-tuan AJK main ke? AJK masjid main. Pengerusi main. Pengerusi jadi tekong. Automatik kita kata anak muda akan main tuan-tuan. Itu strategi. Nak bina anak muda, mari masjid, mari kawasan masjid luar, hang main di sini. Cukup masa berhenti, pergi semayang kat masjid. Dan ini juga berlaku di satu masjid yang saya singgah satu ketika dulu di sekitar Gombak. Di MRR2 tu. Naik MRR2 ada satu masjid, saya tak ambil nama masjid tu. Pun sama. Saya singgah waktu asar, dah lewat. Alang-alang semasa saya tunggu maghrib. Saya tengok masjid tu penuh budak-budak. Remaja, budak ni sekarang kecil pun ada. Pasal apa ramai-ramai masuk masjid? Rupanya masjid buka pintu bagi budak main. Termasuk pembinaan padang futsal. Tepi masjid. Saya duduk perhati nak tunggu maghrib ni. Ada yang balik. Budak-budak remaja ni, mereka macam automatik nak masuk maghrib, mereka berhenti, mereka duduk sembang. Lepas tu ada yang balik rumah. Ada sebahagian budak-budak ni, dia pergi satu bilik. Rupanya ada bilik persalinan. Saya pun pergi tengok bilik persalinan tu. Ada pigeon hole. Budak tu bubuh kain semua kat situ. Mereka mandi, pakai kain, terus ke masjid. Lepas tu saya tengok jatan kuasa masjid ada, pengerusi, timbalan semua ada. Sebelah tu jatan kuasa pemuda masjid. Ada pengerusi, ada timbalan, budak-budak muda semua. Kita ada juga pengerusi, timbalan, last kali exco biro belia. Tengok gambar, tak apa nak belia dah. Sebab tu engagement dengan budak-budak muda ni mesti buat. Kalau tidak, 13 beberapa pemuda tadi yang mengepung Nabi berlaku. Ni kerja ni tuan-tuan kena buat. Kita ni sehari dua lagi nak beransur lah. Mesti kita ada wakil orang-orang muda yang akan menyambung tali atau rantai perjuangan Nabi SAW. Tuan-tuan, muslimin, muslimat rata sekalian, banyak kisah-kisah yang kita nak sebut. Tapi isyak dah nak masuk, saya nak ringkaskan. Satu lagi peristiwa besar kita tak sempat nak sentuh. Isyarat pun dah berbunyi. Tu nampak tu. Dah tiga kali dah. Jadi saya buat kesimpulan dah. Pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar roh perjuangan yang dimulakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita hayati dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh diri kita, keluarga dan anak-anak. Tanggungjawab kita mesti bermula pada diri, kemudian mesti kita bina keluarga dan anak-anak seperti yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Wa qala Allahu Taala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu. Jaga diri ya. Jaga diri dengan agama. Cukup? Belum. Wa ahlikum, keluarga kamu. Tengok anak-anak kita. Tanggungan kita. Dia dah beranak pinak pun, kita mesti berusaha keras mengingatkan mereka tentang hidup sebagai orang yang patuh dengan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, kita juga berdoa kepada Allah agar kita terus istiqamah setelah lidah mengaku beriman kepada Allah. Nabi pesan kat kita, Qul amantu billahi summastaqim. Itu Nabi pesan. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Jadi kita kena doa kepada Allah, saya telah menjadi orang Islam yang beriman, ya Allah istiqamahkanlah saya. Apa makna istiqamah setelah lidah mengaku beriman? Istilah itu dibahas oleh Syekh Utsaimin. Istiqamah setelah lidah mengaku beriman bermakna kita menjadi manusia yang patuh dengan syariat Allah. Kita kena doa. Sebab hari ini baik, besok belum tentu. Sebab itu kita ada doa yang Nabi ajar.
Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan agama kami, hati kami pada agama kamu. Doa juga kita baca lepas solat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah dengan keadaan yang macam-macam berita sekarang. Entah mana betul, entah mana yang salah. Kita doa kepada Allah. Doa yang Nabi ajar. Allahumma arina haqqan haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arina batilan batila warzuqna ijtinabah. Doa tu panjang. Kita ambil yang awal tu. Ya Allah, tunjukkan aku yang hak itu hak, yang benar itu benar. Beri kecenderungan pada hati saya untuk mengikuti yang hak, yang benar itu. Biar Allah tolong kita. Allahumma arina batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan aku yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, yang tak betul itu tak betul. Tunjuk pada aku dan beri kecenderungan pada diri aku untuk meninggalkan perkara yang tidak benar itu. Biar Allah tolong kita buat keputusan. Ini macam-macam berita mari ini. Tuan-tuan mesti tahu, berita yang mari ini semua mesti ditapis sebagai kita mengambil peringatan daripada Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Wahai yang beriman, datang berita kepada kamu daripada orang-orang fasik, tabayyun, siasat, jangan telan semua sekali. Ini serangan dari sudut maklumat ni sedang rancak, yang kalau kita tak strong, tak istiqamah, tak berdoa, kita penggoyang, tuan-tuan, dengan anasir-anasir seperti Abu Jahal, syaitan yang ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghentikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu untuk malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا يا الله ampunkan dosa-dosa kami wali walidaina dosa kedua ibu bapa kami walil mu'minin dosa seluruh orang mukmin yauma yaqumul hisab di hari tegaknya pembalasan fatiras samawati wal ard ya Allah engkau lah Tuhan yang memiliki langit dan bumi Anta waliyyi fid dunya wal akhirah engkau wali pelindung kami dunia akhirat ya Allah Tawaffana muslima matikanlah kami sebagai seorang muslim wa alhiqna bis salihin masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تكبير